Senin Selasanya, hari Jumat kita karena satu hari sebelumnya diajukan dulu. Pakai verifikasi dokumen lagi. Kenapa sudah kita upload masih minta bukti dokumen yang misalnya lembar kertas sampai itu KTP. Nah, seperti itu. Kenapa kalau dulu-dulu tidak, tapi setelah beberapa bulan ini mulai lagi? Karena katanya ada ESO, bukan ESO Pak, ESO. Apa itu ESO? Mungkin tanya sendiri ke BNP 2DKI, karena petugasnya pun juga petugas dari BNP 2DKI. Namanya Pak, petugasnya? Ya, ESO, bukan ESO, tapi ESO, katanya untuk internal mereka. Saya sampai pernah, apalagi kalau yang namanya server semakin sore, semakin melambat, lemot, katanya Pak. Pernah itu nanti hari Jumat, anaknya mau PAP hari Senin, hari Jumatnya tidak terverifikasi karena servernya maintenance. Ditunggu sampai jam 7 malam, Bapak. Harusnya hari Sabtu mereka libur, terpaksa harus mereka masuk memverifikasi. Yaitu tanggung jawab. Nah, betul, memang betul. Tetapi apakah yang seperti ini karena Pak pelayanan verifikasi tadi? Harusnya verifikasi kalau dilihat sudah enak. Tinggal klik selesai. Ini tidak, jam 3:30 pun belum keluar. Kalau nggak kita tanya, nanti sabar mas. Kami ini hanya mau ke AP64, tapi dari jam 3:30 sampai jam 4 sore. Jarak kami jauh, kami dari misalkan dari Sukoharjo yang mau ke sana, seperti itu Pak. Ini kenyataan hampir 3 bulan terakhir. Boleh dibuktikan di lapangan, ya mari sama-sama. Karena apa? Kita ingin BP3TKI atau BNPD itu semakin maju, semakin berkembang, semakin cepat dalam pelayanan. Saya setuju. Karena kami dari BNPD pun sangat-sangat semakin ringan dengan adanya sistem seperti ini. Baik itu pengajuan SPR mudah sekali. Saya senang sekali. Terima kasih. Itu aja, Pak. Terima kasih dari kami.